Assalamualaikum, YB Datuk Noria Kasnun. Saya daripada media Pertiga Malaysia ingin bertanya tentang kuasa menentukan bangsa. Adakah kerajaan kita ini dapat mengembalikan balik kuasa orang Melayu kita hari ini? Okey, pertama, terima kasih. Saya berpendapat memang betul. Sebenarnya kuasa itu menentukan kekuatan sesuatu bangsa. Kerana kita wujud ini macam Melayu wujud, betul lah slogan kata tidak Melayu hilang di dunia, betul. Tetapi kalau setakat wujud tanpa kuasa, kita akan menjadi bangsa yang terpinggir, bangsa yang diperingkir, bangsa yang dibijak-bijak oleh bangsa lain. Dan oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua orang Melayu, kepada semua bangsa Melayu supaya bersatu dan gunakan kesempatan untuk ke arah pilihan raya umum ke-13 ini untuk kita menguatkan kuasa kita, kerana kuasa kita puncanya adalah daripada pilihan raya. Jadi kalau di satu-satu negeri itu kuasa orang Melayu ataupun calon-calon Melayu khasnya yang bersama dalam satu perjuangan parti menang besar, kuat, maka di situlah kekuatan bangsa kita. Dan apabila bangsa kita kuat melalui kuasa itu, apa juga yang kita perjuangkan akan dapat dilaksanakan seperti di Dewan Rakyat misalnya. Apabila kita ada suara besar, suara majoriti, suara 2/3 misalnya, maka banyak perkara yang boleh kita bawa ke Dewan Rakyat. Dan di situlah sebenarnya bermulanya kekuatan satu-satu bangsa. Terima kasih Puan Datuk.